Halo MBT Lover, saya sekarang masih berada di Tunjungan Plaza untuk mengikuti jalannya acara AMMB Tech di Surabaya. Kali ini saya mau mengunjungi salah satu klub mobil di Surabaya yang kabarnya mengikutkan banyak sekali mobil modifikasi. Yuk kita ikuti yuk. Halo Mas. Siapa Mas namanya? Ya, David. Andre. Halo Mas Andre. Katanya ini ada 30 mobil yang ikut nih. Betul. Cukup banyak nih. Betul. Bisa diceritakan Mas? Ah, gini, kita dari klub owner nih, kita hari ini di HIN Surabaya 2019 ini, kita turun 30 mobil. Nah, yang pertama, ini ada andalan kita. Ini ada, ya. Ini ada andalan kita ini, HR-V. HR-V, okay. 2014. Modifikasinya apa ini Mas? Kebanyak, ini motorized, cup-nya ada motorized-nya. Airbrush, full airbrush. Sama ada lagi velgnya ini ori. Ori apa ya. Ini? Crunch. Ori, mesinnya ada turbonya. Oke. Okay. Dalam interior full. Bucket. Full MBTEC ya? Iya. Yeah. Okay. MBTEC full. Pakai MBTEC Riders nih. MBTEC Riders. Terus? Terus belakangnya ini body kit ini limited. Cuma ada dua di Surabaya. Di Surabaya? Iya. Cuma ada dua. Oke, lanjut lagi ke sebelahnya. Apa ini Mas mobilnya? Ini Civic FD1. Oke. Okay. Bisa diceritakan Mas apa? Iya. Ini Civic FD1 modifikasinya 6 pot. Yes, 6 pot. Depan 6 pot sama belakang. Oke. Okay. Terus white body kit custom ini. Kalau ini apa sporty ya atau racing? Lebih ke ekstrim. Oh ekstrim. Ya. Oke. Okay. Apa aja Mas yang diganti? Oh ini velgnya, velg Fortuner. BBK-nya pakai AP Racing 6 pot. BBK-nya pakai AP Racing 6 pot. Depan belakang velgnya Fortuner. Body kit-nya custom. Buat body. Body kit terus ini ya. Iya, depan sampai belakang. Oh, iya. Oke. Okay. Selanjutnya di bagian mesin-mesinnya. Oke, okay, oke. Okay. Selanjutnya ini ada Civic Turbo. Civic Turbo. Oh, Civic Turbo ini udah ya, ganti ya? Udah di repaint. Repaint. BBK Orange. Pakai air sas juga. Oke. Okay. Pakai BBK juga ini. Ini memperbutkan apa ini, Mas? Gimana? Kategorinya memperbutkan apa ini? Masih sama kelas yang sama. Masih okay. Kelas yang ekstrim. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Untuk kalau yang lebih ke ekstrim ke mesin-mesinnya ada oh, mobil ya, golden ya. Coba kita lihat Mas. Ya. Wah ini small. Ini apa Mas? Ini golden. Small block ya. Ya. Small ya block. Kalau jelasnya mesinnya biar jelasin langsung sama yang punya ya. Boleh, boleh ya Mas. Boleh ya. Oke, Mas. Namanya siapa Mas? Oke, okay. Nama saya Reddy. Oke. Okay. Holden Premier tahun 72, swap engine, pakai punya Chevy 350 RDC, tapi yang TBI, color cam, untuk radiator pakai Summit 4Play, kabel latar 720 mm, double barrel, 4Bailer, ya? Ya, intake pakai punya Summit, cover valve pakai punya Summit, air scoop Summit, CDI pakai punya HI. Ya, untuk dashboard pakai punya serinya GTS. Oh, GTS. Kalau di speknya yang udah spek balap lah. Iya, yeah, iya. Yeah. Setirnya pakai punya Moon Ice. Untuk shifternya shifter pakai BNM. Oke, okay, sip. Ngobrol lagi nih, boleh. Tentang komunitas nih, Tuner. Iya. Kapan sih berdirinya, Tuner? 2014. 2014. Iya, ini ya, biar lebih jelas. Iya.
Ini ada foundernya. Oh, Tuner Surabaya. Boleh ya? Boleh, Pak, enggak apa. Ayo, Mas. Tuner Surabaya ini berdirinya dari 20 Oktober 2014. Sampai sekarang ini member kita kurang lebih ada 30-an. 30 member aktif. Ya. Mobilnya kalau saya lihat macam-macam nih, ada Holden, ada. Ya. Bisa dijelaskan artinya keseragamannya apa sih? Keseragamannya kita pokoknya kita menampung orang-orang dari luar yang punya passion yang sama, punya passion modifikasi yang bareng. Kita bareng-bareng bikin maju lah modifikasi di Indonesia itu. Oke. Biar semakin depan lah. Terus kegiatannya apa selain ini, Mas? Kita biasanya ada kopdar mingguan, ada juga kita anniversary, run juga ada. Biasanya juga ada kegiatan bakti sosial seperti ke panti asuhan atau apa gitu. Ngumpulnya di mana nih? Kalau kumpul kita fleksibel, kadang di kafe-kafe atau kalau enggak di pinggir jalan kadang bisa. Nongkrong ya? Nongkrong lah, olahraga juga bisa gitu. Rata-rata yang ikut klub ini apa, mahasiswa atau udah kerja atau pebisnis? Rata-rata ya banyak sih campuran, ada yang juga mahasiswa, ya. Ada yang SMA pun juga ada. Yang kerja juga ada. Mas, harapan ke depan apa ini, Mas, untuk klub ini sendiri akan mencapai apa atau mungkin kalau targetnya gitu? Kalau harapan ke depan sih kita targetnya pengen mencakup member yang sebanyak-banyaknya ya, sesuai dengan passionnya sama, ya yang proper lah, yang maksudnya enak dilihat gitu. Nah, kita saling membantu buat mengingatkan lah teman-teman, buat saling sharing gitu. Oh, kalau untuk kegiatan kita seperti ini, Mas, apa harapan dan kesan yang ini? Untuk kesan seperti ini kita harapannya ya ingin jadi juara kalau bisa. Pasti itu ya. Pasti ya. Tapi paling enggak kalau ikut seperti ini kan kumpul ya. Ya, kumpul. Jadi seperti apa? Seperti mengumpulkan keluarga lah. Ya, ada ya, satu kegiatan kan, gitu. Apa namanya? Enggak cuma membuktikan kalau klub kita itu besar, eksis gitu. Tapi kita juga ingin membuktikan kalau kekeluargaan klub kita itu juga erat. Ya, ya. Contohnya ya dengan member yang datang semua waktu pemilihan atau waktu mau loading. Jadi kerja keras, kerjasamanya itu bagus gitu. Oke. Terima kasih, Mas. Kita sudah mempunyai informasi tentang Tuner Surabaya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mas? Mungkin ya, cukup, Mas. Cukup ya? Cukup ya. Ya, terima kasih MBTech telah mengunjungi kami, Tuner Auto Club Surabaya. Tuner Auto Club, keep solid!